sebagai DIN 1 ya. Jadi ini agak supaya dia lebih besar ya. Supaya dia lebih besar, dimension ini ya. Dia akan kelihatan lebih besar ya. Sini lebih diperbesar. Nah, untuk daerah ini adalah yang apa? Yang dimensi mayornya atau margin itu yang besar, sedangkan untuk yang bagian kiri dan bawah ya itu untuk dimensi yang lebih detail. Oke. Jadi untuk dimensi sudah selesai. Sekarang kita akan mengasih yang namanya koordinat, ya. Koordinat yang menggunakan kita pakai ini, ya. Kemudian kita pakai circle, ya. Nah, ini cukup besar. Kemudian kita move, taruh dia di ujung. Kemudian kita kasih teks, ya. Yang A, kemudian kalian kasih di sini A, ya, dan the middle, oke, kemudian kita pindahkan, oke. Nah, begitu juga untuk yang selanjutnya, cukup di copy, kemudian kalian lakukan editing, copy selection, ya, kemudian kita untuk yang di samping juga seperti itu, copy selection, udah. Nah, sekarang kita akan editing satu persatu. Dimensi dan koordinat sudah kita kasih. Sekarang kita akan mengasih yang namanya keterangan gambar. Kita pakai teks apa? Teks lain. Kalau kalian bisa pakai layer teks ya. Kembali kita ini kita bikin di sini. Di sini lobby. Nah, ini ukurannya bisa kalian perkecil. Ya, karena ini terlalu besar, mungkin kita pakai 0,15. Oke, lebih ini bisa diganti ya. Pada dasarnya ini bisa diganti. Untuk teksnya itu bisa kita pakai teks 1 atau pakai roman. Ya. Mungkin nah ini kita taruh di rata tengah. Oke, nah ini bisa kalian lobby. Oke. Nah itu kalian copy. Description. Dan langsung kita taruh. Ini lobby, ini kantor,